Assalamualaikum. Halo semuanya. Ini tuh ramen Hokben. Jadi kali ini kita mau nyobain ramen Hokben. Ya seperti dilihat tadi ya tuh. Apa sih namanya? Isinya tuh enggak penuh gitu, setengah dari mangkok ini. Yap, kita cobain kuahnya dulu. Oke, kita coba dulu ya, guys. Mau nyoba? Ya, ternyata rasanya lumayan, lumayan nyegerin gitu ya. Ya lumayan lah rasanya. Kalau disamain sama ramen ya sama-sama enak. Ada kan ramen ya. Nah, ini sama-sama enak sih, cuma rasanya beda gitu aja. Ya, lumayan sih kalau menurut aku ya. Harganya ini seporsinya 38 kalau enggak salah, apa 30 berapa. Dan kalian dapat setengah mangkok tadi ya kan, aku udah kasih lihat. BTW kalau di ramen ya hampir penuh ya, kayaknya setengah mangkok lebih gitu. Dan ininya mie-nya itu kecil-kecil gitu, kayaknya sama sih ya kayak di ramen ya. Kecil-kecil gitu mie-nya. Oke deh, kita lanjut makan lagi. Kalau rasanya emang rasa ramen sih, cuma ya lumayan lah rasanya, lumayan. BTW aku tuh pesen yang pedes nampol apa, pokoknya pedes banget, yang varian baru yang pedes banget itu ya, nggak tahu lupa namanya itu, hot super hot atau apa, pokoknya yang pedesnya, tapi buat aku kurang pedes ya. Ya ada pedesnya sih, cuma pedes aja gitu, nggak pedes banget gitu, enggak. BTW ini aku paling suka dari ramennya itu telurnya. Telurnya super creamy, enak banget. Pokoknya wajib coba telurnya. Nah, ini penampakannya tuh. Oh iya, itu ada chickennya ya, bekas ayahnya tuh pesen chicken. Chicken di Hokben itu enak banget. Enggak enak banget banget gitu sih, cuma enak, enak gitu. Juicy juga. Ya enak sih, kalau aku mah suka banget ya, suka banget. Tapi balik lagi ke selera. Kalau kata aku sih enak banget. Karena yang chicken M sama chicken F EK itu kan udah diboikot, jadi kayaknya ini pilihan, salah satu pilihan gitu, karena Hokben itu buatan Indonesia katanya. Thank you.
Oke, segitu aja videonya. Makasih yang udah nonton. Semoga membantu yang mau nyobain. Assalamualaikum.